Oh ya, welcome back to my channel. Ya, jadi kali ini aku akan memberitahu tutorial bagaimana cara menggunakan GFX Tool ya guys ya. Ini aku menggunakan HP temanku. Jadi caranya guys gampang. Jadi kalian masuk ke aplikasinya langsung ya, aplikasi GFX Tool. Nah ini, kalian harus download dulu aplikasinya di Play Store sini. Lalu cari di pencarian guys, pencarian GFX tool. Jadi gambarnya harus seperti ini guys ya, GFX tool for PUBG. Nah kalau kalian sudah punya ini guys, kalian tinggal klik aja, klik aplikasinya. Nah ini nanti ada pilihan guys ya, di sini ada pilihan resolusi, grafik, FPS dan lain-lain. Jadi kalau menurut gua sih guys, kalian ngikutin ini aja untuk RAM 4GB ya guys ya, Oppo, Vivo atau Xiaomi ya. Ini kebetulan aku menggunakan Xiaomi. Nah ini guys, di sini ada tulisnya $2 ya guys ya. Nih. Nah kalian arahkan ke kiri aja guys, tarik ke kiri supaya dapat bintang aja. Lalu di sini ada klik paling atas ini guys ya. Ah, sorry ini banyak kelihatan iklan, kayaknya gua matikan dulu ini. Oke. Jadi kalian harus menganut revolusinya, dan itu tadi jangan lupa klik itu ya, global ya, global, lalu di sini klik 128 HD soft mode ini, jadi smooth yang di paling rendah, FPS nya 60, lalu style nya klasik. Nah, oke. Untuk mediumnya low aja. Setelah kalian sudah selesai, guys, ya. Ini kan GPU atau yang lainnya ini disable aja. Langsung klik accept di bawah. Nah, ini biasanya kalau muncul seperti ini, guys, karena iklan. Kita nyalakan dulu internetnya. Jadi simple, guys, ya. Untuk RAM 4GB langsung run game. Jadi kalian setiap membuka PUBG lewat situ aja guys, ya, gak bisa dia kalau melewati langsung gamenya ya. Ini kalian, ini saya membuka PUBG. Biasanya ya begitu guys. Gak lama ya. Oke, kita sudah buka PUBG ya guys ya. Nah, ini ya. Kita lihat settingan, di setting, lalu di grafis. Nah, ini RAM 4GB biasanya sampai sini aja guys, sampai tinggi aja. Sampai tinggi aja dia, RAM 4GB loh ya. Nih, jadi RAM 4GB itu tampilnya seperti ini dia, agak patah-patah. Nah, yang tadi guys, kalian karena sudah klik 60 fps langsung ke ekstrim aja. Dijamin 100% working ya, di setting grafis dulu ya, jangan lupa. Nah ini cukup, kalau ini HD nggak usah guys ya, ini halus saja, ekstrim itu udah cukup untuk HP kita guys. Ini kecerahannya ya. Oke, siapa tahu ada pertanyaan atau komentar, langsung aja guys ya, komentar di bawah videonya, dan jangan lupa subscribe. Thank you for watching the episode and goodbye.